Okay, welcome back. It's me again, Eric Martin. So, di video kali ini gue mau seperti judul lah ya, langsung aja. Gue mau test ride 2017 Suzuki GSX S150. Jadi ya ini motor gue sendiri sih sebenarnya. Motor gue sendiri. Kalau kalian mau tahu kenapa gue ngambil motor ini, nanti gue tulis, kalian bisa lihat video di atas. Habis itu ya kita lihat desainnya dulu deh. Desainnya seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh motornya tampilannya masih standaran, masih standar lah ya. Cuman ada ini, ada tank pad Suzuki Ori. Ini juga plat depannya juga masih di atas. Terus ini nih udah pakai apa namanya, radiator guard. Dari radiator guard Suzuki juga deh, Ori Suzuki. Terus ini sebenarnya motornya nggak standar ting-ting gitu maksudnya. Ada modifannya dikit. Dia udah pakai air filter dari Ferox. Lalu apa lagi ya? Lalu ya overview-nya semua standar. Kalau boleh jujur, ini desainnya sebenarnya buat gue good looking. Gue emang beberapa orang sih emang ngeliatnya ini tampilannya nggak terlalu apa ya, agak aneh gitu. Kayak mungkin orang liatnya di headlampnya ini agak aneh gitu ya. Tapi kalau menurut gue ini headlampnya itu punya garis lekukan yang seksi. Jadi okay lah, bagus sih ini kalau menurut gue desainnya. Slotnya juga sep langsung lancip ke bawah gitu, bikin jadi agak kekar gitu loh. Kalau sama GSX R, dia tuh cuman bedanya dari depan sini sampai dari tengah sini sampai ke depan nih dia bedanya. Dia beda di shocknya segitiga, shroudnya ya kan, kalau yang R kan pakai fairing, kalau ini pakai shroud. Ini shocknya dia lebih panjang daripada yang R. Ini gua udah cobain dan ini agak lebih empuk. Joknya ya so-so lah, keras empuk lah. Gua nggak bisa bilang itu empuk banget sih, tapi okay lah. Jok belakangnya semua orang mengeluhkan, kecil karena ukuran cuma segini doang, lihat tuh. Tapi naik di jok ini masih bisa kok sebenarnya. Emang sih kalau ini motor agak jerky, nanti kita lihat aja powernya. Jadi kalau orang boncengan di situ agak rasanya pengen jatuh gitu loh. Nah ini dia ban standarnya 130/70 yang belakang. Kalau yang depan gua agak lupa. Depan kayaknya 90 deh kalau enggak salah. Iya, 90/70. Per 80 ya? 90/80 ring 17. Nah, terus ini dia asiknya nih rem depannya, master remnya. Ini master remnya pakai Bybre. Bybre, anakan Brembo, selang remnya Brembo juga, tapi ini masih yang bawaan pabrik. Terus apa lagi ya? Mesinnya 150 cc, punya tenaga yang cukup luar biasa ya. Kalau di spek mesinnya gue nggak terlalu apa, nanti gue tulis di layar. Knalpotnya modelnya double barrel, maksudnya exhaustnya ada dua gitu. Nah terus ini kalau di spakbor ini sebenarnya ada yang gedenya ya, cuman ini gue copot pakai spakbor yang kecil aja. Gue pengennya sebenarnya tail ID sih, tapi belum, nantilah nikmati standarnya dulu gue. Dia lampunya udah full LED. Nah iya, ini gue kuncinya gue kasih lihat. Ini kuncinya nih, kuncinya modelnya kayak gini. Dia udah full LED lampunya, bisa dilihat. Dia full LED, kecuali sennya. Kalau sennya dia masih bohlam, juga stop lampnya dia masih bohlam juga ini. Apalagi ya? Udah ya. Kalau desainnya overlook sih seksi. Gue demen ini buntut belakang dia kayak lancip ke atas gitu, tajam. Oke, langsung aja kita naikin. For notes, gue itu tingginya 170, nggak nyampe 175, dan gue bisa menapak dengan sempurna kanan kiri ya kalau duduk kayak paling depan. Tangkinya ini agak lancip gitu ya kelihatannya, agak lancip. Jadi ya you know lah, agak berbahaya kalau buat laki-laki. Tapi kalau lu udah biasa naik motor ini pasti it's not a big deal. Ini strutnya gue demen, lihat bentuknya gede, anjay. GSX-S ada stikernya, Grand Sport Experimental, itu singkatannya kalau yang belum tahu. Tangkinya biasa lah ya, ada lift, nanti dia modelnya kebuka kayak pintu gitu. Habis itu cluster panel kopling ya, ini ada pass beam, lampu jauh, lampu dekat, sen, kiri kanan, klakson,
kill switch, dan the starter. Nah, terus kita lihat ini kunci kontaknya modelnya begini. Dan dia modelnya asik gitu deh. Bisa, ini kan ditutup nih. Bisa kalau mau buka tinggal tekan doang. Set, anjay. Cuma tinggal tekan, enggak usah diputar tuh. Kalau yang konvensional kan biasanya diputar, kalau ini cuma tekan aja. Terus kalau speedometernya, speedometernya kayak gini. Dia punya ada dari pojok kiri aja kita lihat ya. Ada sen kiri kanan, ini ada engine check, temperatur, lampu jauh, ini lampu jauhnya. Enggak bisa lihat ya. Nanti deh kalau lagi jalan mungkin kelihatan. Ini ada tombol select dan adjust. Di sini ada RPM-nya. Dia mentok sampai 13.000 RPM. Ini standar aja bisa sampai 13.000. Kalau lu beli ECU bisa di over sampai I don't know 16.000 kalau enggak salah. Terus ini ada penunjuk kecepatan, ada jam, gear indicator. Ini apa ya? Ini starter kalau enggak salah. Terus ini ada odometer. Ini fuel indikatornya. Nah, terus kita bisa lihat apa aja di sini. Kita bisa lihat ada trip A. Ada ini rata-rata bensin trip A, trip B, rata-rata bensin trip B. Terus ini ada odometer lagi. Langsung aja kita starter. Nah, dia starternya tuh udah asik. Starternya tuh one push button. Jadi kayak tinggal pencet dia langsung otomatis nyala gitu. Dia nggak starter terus sampai nyala maksudnya. Bukannya sampai nyala ya. Oke, ini mesinnya asik sih suaranya. Gue demen suara knalpotnya nih. Oh iya, terus gue lupa tadi ada shift light di sini. Nah, ini gue kebetulan gue atur shift light-nya di angka 7000. Nah, terus kalau mau lihat, ini RPM dia mentok nih sampai 13000. Gila suaranya. Untuk sebuah motor standar ini luar biasa ya. DOHC mesinnya dan ini kencang banget. Kencangnya itu maksudnya di torsinya. Nah, dan dia torsinya tuh rasanya ngejambak di 6000. Nanti kita lihat sambil jalan. Oke, kita langsung jalan aja daripada banyak basa-basi. Oke. Let's go. Nah, ini ada posterior shock depannya. Shock depan box, shock belakangnya agak keras. Jadi sebenarnya motor ini sport naked. Jadi bisa gimana ya? Kayak kita muter sekali ya, muter balik kok pengen lihat. Kita kalau putar balik tuh ya oke lah, putar balik oke lah tuh. Untuk nikung tuh dia anteng gitu loh. Jadi ini rasanya motor naked tapi tuh tenaganya rasa motor sport gitu loh. Engine brake nya agak keras, maksudnya dia remnya langsung kencang gitu loh. Dan dia powernya di 6000 ke atas baru keluar teriak banget. Gila. Nah, terus ini remnya, kalau rem belakang so-so lah. Kalau rem depannya dia agak gimana ya? Tipikalnya Suzuki gitu rasanya. Gua dulu for your information, dulu gua pakai motor Suzuki yang juga Shogun dulu gua pakainya, dan dia remnya mirip-mirip. Ini dia remnya agak dalam. Jadi tangkannya agak dalam gitu. Tapi ini sebenarnya ini bagus, bukan artinya remnya jelek. Ini bagus banget, Bybre dan selang remnya juga Brembo, ini bagus. Remnya pakem, cuman dia perlu pembiasannya ya karena nakannya agak dalam. Masuk giginya asik, langsung cok gitu. Rasanya sep-sep gitu. Enak deh pokoknya kalau masukin gigi. Netral juga gampang. Nah, untuk posisi duduknya ya. Posisi duduknya tuh dia dibilang tegak enggak? Dibilang tegak banget enggak maksudnya. Tapi oke lah. Silakan lewat. Dibilang tegak banget enggak? Dia masih agak nunduk dikit. Tapi bukan artinya ini dia duduknya nggak nyantai, duduknya enak. Dan dia stangnya tuh nggak, menurut gua nggak terlalu lebar. Ini mirip-mirip kayak apa stangnya? Kayak Fiction. Gua dulu pernah nyobain Fiction yang lama, yang kayak tahun 2014-2015, Fictionnya versi 2 lah ya. Nah, itu dia stangnya lebarnya mirip-mirip sama ini. Ini motor enteng, berat motornya kayak cuma 130 I think. Dan ini motornya ya feeling enteng, powernya gede, feelingnya enteng, torsinya kenceng sih. Gigi 3 aja bisa sampai 100 lebih. Jadi enak. Kalau buat tuck-in ya kita lihat nih abis ini ya. Kalau buat tuck-in kita coba tarik dikit. Kalau buat tuck-in ini bukan motor yang bisa lu taruh di tangki sih dada lu. Bukan sih.
beda, udah rasanya udah jauh banget. Kalau lagi taken tuh posisi tangannya tuh gitu tuh, agak lengkung gitu loh. Gimana sih? Kayak dia sikunya kayak 90 derajat banget gitu. Dan ini nggak terlalu nyaman untuk taken pastinya. Karena ini namanya motor sport naked ya. Oh iya, terus ini posisi kakinya nih, dia mirip banget, bukan mirip lagi sih, sama persis dengan GSX-R yang standar. Jadi dia posisinya tuh nggak bukan motor naked banget gitu. Kalau naked kan biasanya posisi kakinya nyantai. Ini tuh dia kakinya agak ketarik belakang. Jadi kalau orang yang biasa maunya, yang kebiasaan pakai motor yang biasanya santai-santai gitu, kakinya mungkin agak belum terbiasa dengan motor ini. Soalnya dia agak ketarik belakang gitu kayak motor sport. Sama persis dengan GSX-R. Ini powernya emang udah enak sih. Lihat. Nah terus ini, ya makanya kenceng aja lah ini motor. Gak, gua gak bisa ngomong apa-apa lagi, motor kenceng. Kalau lu beli ini motor sih, buat pakai sendiri sih gak bakal nyesel ya. Kalau gua bilang, kalau buat pakai sendiri, ya. Tapi kalau untuk dijual, harganya agak jatuh ini. Suzuki GSX mau yang S dan versi R, dia sama-sama harganya agak jatuh sih. Harga baru sih kalau nggak salah, yang R itu 30-an dan yang S itu 28 kalau nggak salah ya. Kalau salah dibenerin, harga jualnya jatuhnya lumayan, hampir setengah harga atau lebih dari setengah harga, gue nggak tahu. Gue nggak mau bilang sih soalnya gue malah bisa ngancurin harga pasaran. Jadi gue lihatnya, gue netral ini gampang banget. Gasnya enteng juga, ya kayak tipikal motor baru sih, motor injeksi. Dia tuh gini loh, karakter motor ini tuh tarikin bawahnya agak kurang. Tapi walaupun dibilang tarikin bawahnya kurang, kalau lu beralih dari motor karbu mungkin, motor-motor jadul ke motor ini, pasti lu berasa tarikannya tuh jerky. Jerky tuh maksudnya narik banget gitu. Terus ini tuh posisi duduknya kan, ini kan belakang joknya tinggi, ya kan? Belakang posisi joknya tinggi. Jadi dia, kalau lu duduk di belakang, duduk mentok ke belakang gitu, ada yang nahan. Jadi kayak pinggul lu tuh pas gitu loh di jok belakangnya. Ada yang nahan gitu. Jadi kalau lu duduk belakang emang agak lebih nunduk, karena kan posisinya lebih jauh jangkauan tangannya. Tapi ini oke banget. Enak sekali ini motor. Bermanuver asik lu lihat. Dengan mudah, flickable ini motornya, soalnya enteng kan. Terus ini dia sampai 6 percepatan, 6 speed. Apalagi ya, speedometernya full digital, warna putih, cukup terang, LED headlamp depannya juga terang. Koplingnya enteng. Ini enteng banget koplingnya. Dia 150cc sih, tipikal 150cc enteng-enteng lah ya, enteng koplingnya. Apalagi motor-motor tahun keluaran baru 2017 ke atas, kalau dirawat dengan baik, pasti koplingnya it's not a big deal. Ini koplingnya buat harian sih oke lah. Joknya ya, joknya agak keras. Jok memang agak keras, jadi kalau yang mungkin sebagian orang bakal upgrade jok sih. Nih kalau kalian lihat, lo bisa menembus kemacetan dengan sangat mudah. Sangat flickable. Spionnya gue suka, modelnya gede dan berfungsi dengan sangat baik. Dia kacanya juga jernih. Kualitas Suzuki emang gak main-main sih. Mesinnya apalagi, gue paling demen tuh Suzuki mesinnya. Untuk nikungnya oke lah, untuk sebuah motor sport naked kan oke lah. Nah dia bahan ini, tangkinya tuh dia besi loh tangkinya. Jadi dia bukan plastik cover-coveran gitu. Cuman yang gue gak demen dari motor ini cuma ya, ada beberapa hal sih. Kayak ini lempatan plat nomor depannya, dia standarnya di atas digidat gitu, jadi kayak kompresan. Kalau kompetitor Yamaha kan dia taruh di bawah rata-rata. Oh ya, bukan kali. Kalau dari motornya sendiri, kalau dibuat dipakai sendiri sih nggak ada sih. Gue bilang nggak ada minusnya sih, ini motor minusnya cuma harganya agak jatuh. Terus apa? Kalau orang bilang spare partnya mahal atau susah dicari sih, gue bilang nggak ya, soalnya apa ya, bengkelnya tuh juga banyak juga kok. Bengkel-bengkel resminya udah lumayan, kita ke bengkel biasa juga banyak kok yang bisa nanganin. Dan harga spare partnya dibilang mahal, enggak juga. Jadi kalau ada yang bilang gitu, mungkin mereka belum pernah nyobain motor Suzuki kayaknya sih.
overall motor ini enak sih. Kalau buat harian, gue udah pakai ini berapa kali, tapi belum buat harian full karena kan sekarang lagi masa pandemi, masih PSBB transisi gitu. Jadi nggak, gue belum pakai ini harian banget. Tapi kemarin gue San Mori dan jalan lumayan jauh, rasanya sih enak-enak aja, nggak ada pegel-pegel ya. Nggak ada pegel-pegel sih. Enak-enak aja nih motor. Kalau lo mau beli motor, ya harganya terjangkau. Tapi apa ya, gimana ya? Lo main motor yang baru, tapi harganya terjangkau dan kencang gitu. Terus lo nggak mau sport, maunya naked, ya udah ini pilihannya. Inilah pilihannya. Nggak bakal salah lo pilih ini mah. Kecuali lo mikirin bocengers, ya. Soalnya ini joknya kan tinggi, gitu kan. Jadi kalau lu mikirin boncengers, lu jangan beli motor ini. Soalnya joknya tinggi. Kedua tuh motor ini terlalu powerful gitu maksudnya. Dia tuh jerky, lu tuh gas dikit aja bisa langsung mental belakang gitu anjir kalau lu gasnya kencang. Jadi tuh boncengers tuh bisa mental gitu loh. Soalnya gua beberapa kali dibonceng motor ini dan gua beberapa kali juga mau jatuh naik motor ini. Kalau lu enggak pegangan. Jadi lu naik motor ini wajib pegangan sih. Ngeri-ngeri sedap tau kalau naik motor ini, di bonceng maksudnya. Dan motor ini kecil, jadi enak buat nyelip-nyelip. Ya udah, motor kencang. Habis itu powerful. Buat manuver enak gitu kan. Apalagi kurangnya coba. Apa? Motornya harga murah, motor baru, injeksi. 6 speed, kenceng. Sporty lah gitu tampilannya juga. Untuk ya emang sih kalau tampilan itu selera sih. Tapi kalau menurut gue ini motor sih tampilannya udah oke banget. Oke banget ini tampilannya. Cuma tinggal modif beberapa kali dan tampilannya bakal sangat oke. Kalau buat gue sih gini aja udah oke banget. Emang berapa orang beranggapan kalau desainnya tuh gimana aneh gitu ya katanya sih. Kalau buat gue ini desainnya seksi. Kalian harus lihat motornya langsung sih kalau di video, memang di video atau di foto tuh emang rasanya kurang gitu tampilannya. Tapi kalau kalian ngelihat motornya langsung, itu motornya sangat menjengkat, itu gigi 4 tuh. Gigi 4 aja. Ya Allah. Ya Allah. Gigi 4 aja udah asik gitu kan saya. Ya sepertinya gitu aja lah ya, nggak usah panjang-panjang review. Bukan review sih, ini apa? Test ride. Jangan review, soalnya kalau review itu kan butuh jangka waktu yang panjang gitu kan. Minimal 2 minggu sampai sebulan kan kalau mau review. Kalau test ride, kalau gue sebutnya test ride aja, soalnya test ride kan ini kan gue juga pakai motor ini belum lama gitu loh. Ini hanya opini pribadi, kalau ada yang nggak kalian setuju silakan komentar di bawah dan kita berdiskusi saja. Semoga opini ku bisa membantu kalian semua pastinya. Jadi ini test ride ini tujuannya biar kalian ngerti aja sih gimana rasa atau feel riding dengan motor ini. Oke, sekian aja. Gue Eric Martin. Thank you for watching and I'm signing out. Bye.